Jalan bypass Bile Mandalika mulai penataan taman jelang MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jalan bypass Bandara Internasional Lombok Bile Mandalika, Nusa Tenggara Barat jadi sorotan saat Kementerian PUPR. Soalnya jalan bypass Mandalika ternyata masih perlu ditata lagi agar terlihat bagus sebelum ajang MotoGP 2022 dimulai. Yakni dengan melakukan penghijauan di sisi jalan dan penataan koridor jalan termasuk frontage, bahu jalan dan drainasenya. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan sampai mengatakan kalau jalan ini bakal jadi salah satu contoh jalan nasional dengan penataan yang baik. Selanjutnya, penanganan jalur lambat melalui pengurukan tanah, penanaman rumput dan pohon seperti jenis terembesi, angsana, pule, dan jati. Desain penataan jalur lambat membentuk clear zone untuk keamanan dan keselamatan jalan, ditambah tanaman tepi untuk green zone seperti pucuk merah, bougainville, teh-tehan. Penghijauan juga dilakukan pada bukit di sepanjang jalan bypass serta pengaman lereng untuk mengurangi resiko longsor dan pembuatan drainase beton sekaligus sebagai pembatas. Untuk itu, ia meminta agar penataan jalan bypass Bile Mandalika bisa dikerjakan secara serius. Perhatikan betul pengawasan landscape, arsitek, dan sentuhan seninya supaya bisa dapat desain indahnya. Katanya dikutip dari pu.go.id. Adapun penataan dilakukan mulai dari bundaran Sunggung bypass Bile Mandalika hingga bundaran Triputri di Jalan Nasional Senggol Kuta. Penataan akan dilakukan dalam 3 segmen dengan skala prioritas segmen 2, yang dimulai dari SPBU Pertamina hingga pertigaan pintu masuk VVIP sirkuit Mandalika sejauh 1,65 km. Nantinya pengerjaan meliputi pelebaran jalan, termasuk jalan pedestrian, badan jalan, dan median. Lalu pelebaran jalan existing, dengan menambah lajurnya menjadi 4 lajur, pembuatan aluran drainase, dan perbaikan jalan existing. Selain jalan bypass Bile Mandalika, perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan Kuta Keruak sejauh 5,3 km. Dengan diperbaikinya jalan tersebut, maka akses kendaraan menuju sirkuit Mandalika bisa semakin mudah nantinya. Perlu diketahui, jalan bypass Bile Mandalika punya bentang jalan sejauh 17,3 km. Pengerjaan konstruksi jalan memang sudah selesai dan sempat dimanfaatkan untuk akses kendaraan ke sirkuit Mandalika saat World Superbike Indonesia 2021 digelar pada November 2021. MotoGP Mandalika pakai sistem bubble khusus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP 2022 akan segera dimulai pada awal Maret mendatang. Mandalika Indonesia akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 setelah seri Losail Qatar pada 16 Maret 2022. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Suharyanto menyebut, pagelaran MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat digelar dengan sistem bubble atau gelembung karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Komentar itu dikeluarkan Suharyanto terkait sikap Dorna Sport selaku operator MotoGP yang menolak karantina panjang di negara tuan rumah. Indonesia sendiri dijadwalkan menjadi seri kedua 18 hingga 20 Maret dari agenda MotoGP 2022 setelah MotoGP Qatar pada 4 hingga 6 Maret mendatang. Makanya dilaksanakan sistem bubble khusus di Lombok. Jadi orang yang datang baru tidak kemana-mana. Datang dari bandara, masuk hotel, nonton MotoGP, balik lagi ke hotel, balik ke bandara, ujar Suharyanto di kantor Kemenko PMK Jakarta pada Senin
17 Januari. Jadi tidak berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dan dengan sistem bubble itu orang-orang yang masuk sudah yakin bahwa mereka aman dari COVID-19, ucap Suharyanto menambahkan. Menurut Suharyanto, sistem bubble dipilih guna meningkatkan kepercayaan dari negara lain. Dengan protokol kesehatan yang ketat, Indonesia tetap bisa menggelar ajang dunia seperti MotoGP. Sistem bubble itu supaya meningkatkan kepercayaan negara lain kepada pemerintah Indonesia, bahwa Indonesia dalam kondisi COVID, dengan prokes yang ketat itu bisa menyelenggarakan acara besar, kata Suharyanto. Sebelumnya, Dorna menolak penyelenggaran MotoGP apabila pemerintah negara setempat memberlakukan karantina panjang selama 14 hari. Selain itu, keputusan menambah jumlah penonton MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat itu ditegaskan kembali oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam jumpa pers pada Senin 17 Januari siang. Menurut Sandiaga, penambahan dari sekitar 63.000 menjadi 100.000 untuk penampung masyarakat setempat. Hal itu juga dilandasi bahwa pada tahap awal ini tiket sudah habis terjual semua, karena kita ingin juga masyarakat setempat menjadi bagian yang tidak terpisahkan menjadi peminat perhelatan MotoGP ini, katanya dalam jumpa pers via Zoom. Jokowi setuju tambah penonton MotoGP di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan digelar pada Maret mendatang. Presiden Jokowi disebut menyetujui rencana penambahan jumlah penonton. Hal itu diungkap Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi virtual pada Minggu 16 Januari 2022. Ia menyebut Presiden Jokowi sudah setuju kuota penonton MotoGP di Mandalika ditambah. Terkait dengan tambahan nonton MotoGP sesuai dengan rapat kemarin, ada permintaan untuk menambah jumlah penonton dari 63.000 menjadi 100.000. Nah, ini dia Presiden sudah memberikan persetujuan, tinggal nanti pelaksanaannya di Mandalika, kata Menteri Airlangga. Kuota MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika mencapai 63.000 penonton. Seri kejuaraan sendiri akan digelar pada 20 Maret 2022, menjadi seri kedua dari kejuaraan dunia MotoGP 2022. Gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika sendiri akan adu cepat dengan laju penyebaran virus corona, khususnya varian Omicron yang sudah merebak di Indonesia. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan puncak penyebarannya. Ia mengatakan, puncak kasus Omicron di tanah air akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. Jika meleset, maka gelaran MotoGP di Indonesia bisa saja terganggu. Berkaitan dengan gelaran MotoGP dan penambahan penonton ini, Menko Airlangga juga menyampaikan capaian vaksinasi di Mandalika. Dan vaksinasi yang sudah dilakukan di Mandalika dapat disampaikan bahwa hampir seluruh wilayah di tempat terselenggaranya MotoGP ini, capaian dosis satunya sudah tinggi, katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, penjualan tiket MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika sudah dibuka secara offline mulai Selasa 11 Januari 2022 di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia. Tiket MotoGP yang tersedia untuk penjualan secara offline adalah VIP Hospitality Suite Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission. Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu dan akan makin mempermudah pecinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP. Kata Vice Presiden Direktur Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda dalam pernyataan pers pada Senin 10 Januari 2022. Dengan semua kemudahan yang kami berikan ini,
kami optimis Tika dapat terjual dengan lebih cepat. Optimisme juga muncul dengan melihat animo masyarakat untuk membeli tiket yang sangat tinggi dan tercermin dari tren penjualan tiket saat ini, kata Cahyadi.